kita bersama Kanur. Iya. Kita ketemu lagi. Iya. Oke, Kanur. Iya, Kanur ini kan termasuk penyanyi Tarling Legend ya, termasuk ya. Oh, legend. Belum legend juga belum kali legend. Nok. Iya. Kalau boleh tahu udah terjun dunia Tarling itu udah berapa lama sih, Kak? Aku tuh terjun ke seni tuh udah dari tahun 96. Nopi belum lahir. Ya Allah. Di sini banyak yang belum lahir kayaknya. Iya, 96. Ya, aku, 96. Udah terjun gitu iya. Ya. Awal SMP itu SMP. SMP iya. Berarti ya. Awal mula suka tarling itu gimana sih kok bisa mau masuk ke dunia tarling padahal termasuknya agak susah ya? Berarti kalau tahun itu organ masih jarang dong. Belum, berarti masih di tarling, Mas. Di tarling ya. Iya. Tarling. Tarling apa tuh? Di Cahaya Muda Mimi Hajjadariya. Oh. Iya, itu adalah guru besar saya. Tahu enggak? Tarling Cahaya Muda tuh now. Enggak tahu apa itu tuh? Itu grup tarling yang paling tertua dan ya menurut saya itu legend banget. Bener. Itu pimpinannya itu Sinden. Oh. Nah, yang menciptakan lagu Cibulan iya, itu. Iya, dia. Cibulan diciptain iya, punya ciptaannya Mimi Hajjadariya itu. Keren banget. Itu guru ya. Besar saya. Dulu saya dididik sama dia. Bisa sampai saat harusnya ini bisa ya? Nyanyi taling Don Mang Wiji ya? Harusnya ya? Ayo angel sih Don Mang Wiji, yakin pengen bisa Mang. Ayo gamang belajari Mang. Gua bisa. Berarti baturan ke Mang Oglek ya? Iya benar Mang Oglek, almarhumah Mi Juni. Diam dulu Nopi dulu. Saya gak kenal, kayaknya ini belum nih, ya? Nopi belum gak kejangkau. Ya? Oke keren banget, berarti udah ini termasuk legend banget ya? Luar biasa, luar biasa. Jadi karena temanya tarling ini Nopi ya, jadi dia itu belajarnya ikutnya di grup taling senior namanya Cahaya Muda. Mimi Hajjadariya. Pimpinannya Mimi Hajjadariya itu. Pimpinannya. Nah, kalau zaman dulu pimpin tarling itu atau grup itu enggak kayak sekarang nih. Grup dangdut atau organ dangdut ya. Oke. Okay. Nah, kalau itu ada dramanya. Ada drama. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Kayak gimana tuh maksudnya tuh? Ya, kayak teater gitu. Oh, iya betul. Iya gitu. Kalau misalkan habis nyanyi ya dangdut misalkan atau tarling jam 12 ke bawah malam gitu, itu dramaan. Oh, pers- dramaan. Ada lawaknya pasti juga. Pasti ada cerita, gitu cerita, ya. Cerita gitu. Oh, cerita. Keren banget ya. Jadi kayak bukan cuma di dunia tarik suara aja ya, tapi yeah, ada dunia acting yeah, drama gitu juga. Kebetulan saya juga terjun di dunia drama tersebut, acting tersebut. Dan saya adalah orang yang dulunya jadi peran anak-anak. Oke. Okay. Yang suka nangis gitu loh. Coba praktekin nangisnya kayak gimana? Nah. Coba masih bisa ya, gak jangan, ya? Jangan, udah lupa itu berapa puluh tahun. Itu gimana? Jadi tuh ceritanya saya tuh apa sih cucu yang tidak dianggap. Cucu yang tidak dianggap. Iya, oleh sang, ya? Iya, sang nenek yang sombong, kaya raya. Okay. Iya, biasa. Coba dong, satu detik aja atau berapa detik juga. Action, suruh action. Oke. Okay. Kanur, rolling in action. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, kaya kenen temen nasi bekula, ake wong melarat, ake wong ora duwe, tapi kaya-kaya beli pada karo nasi bekula, urip ning dunya ku sengsara pisan ya Allah. Kuat sali ya mati, kuat sali. Watuk ya watuk. Buat salinya keluar. Oh gitu ya, mendalami begitu. Oke, itu acting cerita jadi anak kecil gitu ya. Nok, terus tiap malam tuh Nok saya Nopi, tuh. Nopi gak ngerti, no. Saya batuk tadi gak ngerti. Itu salah satu lanjutannya. Lanjutannya kayak gitu. Oh, ini iya. aktor yang tua. Aktor yang tua. Iya. Kakek-kakek. Iya. Betul, oh. Sebagai kakek. Jadi tadi batuk tuh bukan ya, apa sih? Apa? Karena cucunya itu disengaja, itu disengaja. Oh batuk begitu. Tadi itu, batuk tadi ininya itu disengaja. Tuh Nok pakai koyo ininya iya. Tuh. Oh jadi drama tuh kayak gitu. Benar, iya. Totalitas gitu tuh Nok kalau main drama Sini tuh benar-benar. Iya begitu. Tapi ini kayak berasa nyata ya, benar. Kayak lagi lihat drama secara langsung apa ya? Nangis-nangis beneran nangis. Nangis gitu enggak bohong acting nangis itu enggak. Itu caranya beneran. Supaya nangis beneran gimana sih apa matanya dikasih bawang dulu. Didulupi balsem no. Didulupin balsem panas ya. Nah, ikan keluar air mata. Eh bener sih bener. Selama di
di Radar TV nih ya. Okay. Saya baru tahu bahwa seorang Nur Elvatoni itu jebolan dari Cahaya Muda. Tepuk tangan. Luar biasa ya, keren banget, keren banget. Ya itu sebenarnya asli Tarling ya begitu, Tarling. Oh aslinya iya, seperti asli itu. Asli Tarling begitu. Baru tahu dan sih. Dan tadi okay. Batuk itu asli. Asli itu, benar. Peran kakek-kakeknya ya, seperti itu. Ya. Emang udah cocok jadi kakek-kakek sih Om Gigi. Keceplosan, aduh maaf. Oke, berarti udah lama banget ya? Iya, enggak banget sih. 96. Iya, cuma pernah mengikuti masa-masa iya. Kejayaan Tarling. Iya, betul. Masa-masa sama gitu Mang Wiji. Sama Mang Wiji di mana, Mang? Ya. Banyak ya? Celan-celo ya, Mang, iya. Ya. Nada budaya. Oh iya, iya. Nah, dulu tuh Mak Noknopi kalau misalkan pas lagi musim panggungan itu full 3 bulan full kita enggak pulang. Tiga bulan enggak pulang. Misalkan dari desa A langsung pindah ke desa B, langsung pindah ke bahkan desa C. Bahkan liburnya bulan puasa aja. Nah, betul. Asli beli sih? Asli. Iya, asli. Libur bulan puasa aja, Nok. Luar biasa ya, berarti dulu zaman dulu tuh Tarling emang lagi hits-hitsnya ya. Iya. Perjuangan kita. Tiap hari, terus enggak pulang terus, itu. Terus enggak pulang. Tiap hari. Enggak. Di lokasi hajat aja. Enggak pernah tidur. Iya kena ya show terus. Show terus. Tiap harinya ya. Tiap hari rondon. Makanya ini kasih bocoran aja. Sering teman sama teman berantem tuh. Iya karena capek. Karena rebutan tidur apa gimana? Iya kurang tidur ya, juga tidur. Kecapean. Gitu. Naiklah. Darahnya darah tinggi naik. Jadi saling berantem lah. Enggak boleh kesenggol gitu berarti langsung. Berarti berantemnya mah karena hal-hal kecil iya, gitu ya. Karena kita capek gitu. Oke, siap. Terima kasih banget nih ya, Kak. Lagu terakhir mau bawain lagu apa nih? Masukan ya buat Noknopi ya, jadi tahu kan. Iya, ini jadi kayak nambah pengalaman ya, tuh enggak salah sih jadi host Starling. Nah, jadi lagu terakhir tahu. Ini emang ada kaitannya yang tadi ya. Itu pimpinannya yang menciptakan lagu Cibulan. Cibulan. Jadi ini mau bawain Cibulan. Iya, luar betul. Biasa, nanti kita dengerin ya. Terima kasih banget nih Kak udah datang ke Tarling Milenial. Sama-sama Nok. Oke, buat teman-teman di rumah semua terima kasih banget nih udah nonton acara kita malam ini Tarling Milenial. Dan tentunya kita masih ada untuk minggu depan setiap hari Kamis jam 20.30 di RCTV Langka Padane. Dan bersama saya Nopi akan membawakan acara ini. Dan inilah lagu persembahan terakhir dari Kanur, Cibulan. Check it out, bye-bye. Kelingan, kula kelingan, palasiran jalan-jalan, lunga piknik ning Cibulan, rame-rame sebebaturan. Muter-muter pegunungan, maksudnya luru hiburan, ganggu bebunga pikiran, bali luru pengalaman.
Maliwir, Banyu Bening, iwak epating kalibir, lanang wadon adus adusan, gede cilik senengan, matang lirik ngiwenengan, kayang gagang sningangenengan. Pikiran ora karuan, kelingan nasi beng badan. Rame-rame sebebaturan.